Thailand yang berada di Liga Malaysia ini sejak 2017. Nah, ini umpan lagi. Heberti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, balik lagi di Tian React. Sesuai janji gue kemarin ya, setelah gue melihat video dari JDT di Piala FA, sekarang lanjutannya di Liga Super cuy, menghadapi Sri Pahang ya. Jadi let's go, langsung kita tengok aja videonya cuy. Alright, ini dia. Wah, ini main petang hari nih. Daripada kedua pasukan Jody Ahmad yang dilangsungkan tahun lalu di gelanggang yang sama, telah dimenangi oleh JDT dengan Feroz, kemenangan 2-0. Murilo ya tadi ya. Jaringan daripada Bakson. Matevis, Hongwan. Hongwan main terus nih. Di Sri Pahang pemain bintangnya siapa cuy sekarang? Oke, ini Heberti. Heberti shooting. Jaringan yang pertama. Energi yang keempat permainan. Heberti menyala abangku. Gerakannya tanpa dicabar. Soloran. Ya, kitak sekali dan langsung shooting dari luar kotak penalti sih ya. Tidak bisa dihalau. Adalah gol pertama untuk Heberti Fernandes. Sodoran dari Muniz tadi langsung dia manfaatkan peluang tersebut untuk melewati satu pemain dan langsung shooting. Heberti kalau dilihat terlalu banyak ruang yang diberikan kepada Heberti. Romel main juga ya. Tening. Kali ini. Sekarang Sri Pahang mencoba, ada Sihan di situ dan pelanggaran. Oke, cukup baik juga. Satu lagi sepakan percuma yang diberikan kepada pemain Sri Pahang, tetapi mungkin agak sedikit tinggi ya. Azwan Arifin juga turut membantu. Nah, Arif ini Arif Aiman yang sudah kembali dari cedera. Ada siapa ini? Ini kebiasaan dia shooting dari sudut sempit ya, Arif Aiman. Sayang sekali belum bisa menciptakan gol. Cukup bertuah. Bisa lolos dia di situ. Bagi Arif Aiman. Terlalu melebar yang berada di depan mata, sedikit off target, mungkin boleh juga melakukan hantaran lintang. Nah, ini siapa ya pemain barunya? Lupa gua dah. Memilih untuk melakukan percubaan yang kasih umpan. Perlu diteruskan oleh pemain Sri Pahang. Oke, Sri Pahang mencoba kembali menyerang dan merembat. Lemah saja. Kali ini on target. Satu rembatan off target, satu rembatan on target dari Kepah Sherman dalam perlawanan ini. Kepah. Satu hantaran yang bermula Kepah Sherman. Iya, ada dia di situ ya, dari Terengganu. Kepah Sherman dan juga Iya. Agak bahaya ini striker memang. Heberti lagi dari kotak. Luar kotak. Oleh Zarif Irfan. Menghidup pencang dia shootingnya ya. Untuk Heberti Fernandes mencari gol kedua. Sekali lagi ruang yang sangat mantul dulu ke tanah yang diberikan kepada Heberti. Kerana kita ketahui pemain ini mempunyai satu sepakan daripada luar kotak penalti yang Arif Aiman kesakitan di situ. Bahaya kepada pasukan lawan. Oke, skor masa kedua. Ini bahaya, paling bahaya. Wow. Aguero ya. Sedikit peluang yang beliau miliki. Merembat terus ke arah, masih melebar sedikit sepakannya. Jarak jauh dan satu tendi ketepatan. Pemain yang berada di Liga Malaysia ini sejak 2017. Nah, ini umpan lagi. Heberti. Merembat. Hendrik Dos Santos. Hendrik yang memberi umpan tadi ya. Brace. Untuk menolak semula kepada Heberti Fernandes. Tidak bisa berbuat apa-apa para defender dari Sri Pahang, begitupun penjaga gol. Iya, hantaman dan dentuman keras dari Heberti. Kepas Herman dalam meski. Saya rasa agak baik. Aduh. Nah, blunder lagi dari penjaga gawang. Bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Heberti dan mencetak hat-trick di situ.
diserobot saja. Ini aduh udah kacau memang ya kalau sudah tertinggal tuh. Serahkan kepada pemain yang berkaliber seperti Kapten Sri Pahang enggak siap menerima bola, langsung di sasar saja oleh Heberti ya. Wah. Akan berpuasa timan. Ya, sudah pasti dengan 3-0 ini. Alright. Tiga mata yang ini tanpa Bakson ya. Iya. Oke. Okay. 3-0 juga dan merupakan satu Sumare. Sumare si kocak. SSI. Okay, Heberti hat-trick cuy. Ini dia. Ya, itulah pertandingan antara JDT melawan Sri Pahang cuy ya, dengan skor akhir 3-0. Hat-trick dari Heberti tanpa adanya Bakson. Sudah tidak perlu khawatir jadi JDT ini ya, karena banyak opsi-opsi untuk striker sekarang. Karena tadi pun Heberti dipasangkan dengan Rommel, iya kan? Dan ya lagi-lagi belum bisa ada yang memberi cabaran gitu ya terhadap JDT di Liga Super Malaysia. Wah, gokil. Gokil dengan gaya main seperti ini. Ya, sepertinya gue semakin yakin bakal jadi juara lagi di musim ini ya. Yakin sekali gue. Iya. Wah, 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 wah. Kalau begitu gue mau melihat ininya dulu deh ya. Klasemen. Ya, ini dia. Klasemen dari Liga Super Malaysia di musim 2024, di mana JDT sudah mengumpulkan 12 poin ya, sapu bersih, hanya kejebolan 2 ya dari 14 menjaringkan gol ke gawang lawan. Shihan Hasmi hanya 2 ya. Oke. Di bawah JDT ada Terengganu dengan 8 poin, Sabah dengan 7 poin, Selangor 6 poin, KL dengan 4 poin, PDRM ini tanpa disangka ya bisa merangsek ke 6 besar. Lalu Sri Pahang dengan 4 poin. Kucing Kedah nih, aduh, Kedah kenapa? Kenapa ini? Kedah di posisi 9 ya. Hanya dengan 3 poin. Pinang, Perak, Kelantan United dan Negeri 9. Oke. Oke. Wah, agak terkejut gue sama Kedah nih sebetulnya ya. Padahal bisa dibilang skuadnya lumayan juga kan. Kedah nih harusnya bisa ada di urutan 5 besar lah. Ini kececer di 9, tapi baru awal-awal nih cuy ya. Dan Kedah siapa tahu nanti baru panas di pertengahan musim sampai akhir gitu. Biasanya kan Terengganu yang seperti itu ya. Terengganu tuh di musim lepas dan 2 tahun sebelumnya, kalau gue lihat di awal-awal musim selalu tercecer gitu kan, di 5, 4, 6 gitu. Tapi sekarang dia ngebuntutin JDT di posisi 2 ya. Lumayan nih, semakin ada perkembangan gitu Terengganu ya. Udah gak telat panas. Oke, itu dialah klasemen sementara dari Liga Super Malaysia. Jadi sekian dulu reaction kali ini cuy. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan pencet tombol like sebanyak-banyaknya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.